Yeah.
disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi memang dari Indonesia dan dunia wa ma'ina wa ana. Ya Allah ya Karim, wa ma'ina wa ana dan ali inna wa ana dunia. Wa ma'ina khanata Makkah Madinah. Wa ma'ina wa ana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ina wa ana sahabat. Sayyidina Umar Usman Abu Bakar. Wa ma'ina wa ana imam. Imam Ghazali, Imam Zahri, Imam Hanbali, Imam Maliki. Wabakulikina wahmatan ya Allah. Wabakulikina wahmatan ahli kitab. Wabakulikina wahmatan dunia. Wabakulikina wahmatan wa syahadani ya Allah. Subhanallah, wabakulikina wahmatan ya wahadikina wahmatan ya malaikat Jibril. Allahumakulikina wahmatan sanawi. Wabakulikina wahmatan sanawi. Wabakulikina wahmatan wa ma'ali inna wa ma'atan syuriya. Allahumma qul inna wa ma'atan hidayah ya Allah. Wa ma'ali inna wa ma'atan tasyawur. Allahumma qul inna wa ma'atan bala pesantren unik Nusantara. Allahumma qul inna wa ma'atan ummati wa ma'ali inna wa ma'atan rakyat. Wa ma'ati wa sya'adhan ya ma'afim Allah. Al-Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa melanjutkan pengajian kitab Samawi masih bab kedua makalah yang terakhir halaman 57. Menjaga hati halaman 57 yang wal muradu bi qawlihi i'lam anna al-qalba la yataghayyar illa bi ghayri al-hal. Seperti biasanya mari kita baca dulu nanti ditirukan seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani. Bab kedua. Fa. Ya. Ha. Fa. Do. Alif. Lam. Tof. Lam. Ba. Menerangkan tentang. Menjaga hati. Wal muradu bi qawlihi. I'lam. Annal qalba. La yataghayyaru. Illa. Bitaghayyuril hali. Kaifa yasha. Walakin nas. La ya'lamuna bihi. Hisbuma. Al qalbu. Yakrahu. Illa. Bil ma'asi. Wa mithli dhalik. Min adwa'il arwah. Lakin. Qalilan. Ma. Man ya'lam. Fi tibbil qalbi. Wal jasadi. Wal ruhi. Illa ma'allimad-dini alladina yasharuhu al-ilma bid-dunya awistarau al-dalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhu illa alladina kafaru al-khanu bi umana'ir rusuli yang dimaksud dengan makalah tersebut ketahuilah sesungguhnya hati tidak akan berubah melainkan dari keadaannya dan menurut yang dikehendaki saja tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui sekiranya hati itu tidak suka kecuali perkara maksiat maupun dosa atau yang sejenisnya dan penyakit hati itu juga sama seperti penyakit ruh tapi sayangnya sedikit sekali ulama yang memahami atau yang mengetahui hakikat bagaimana cara mengobati penyakit hati jasad dan ruh melainkan hanya ulama agama yaitu yang tidak menjual ilmu dengan menukar dunia atau membeli kesesatan dengan petunjuk
maka tiadalah, maka tiadalah perniagaan, perniagaan seperti itu, seperti itu akan membawa, akan membawa keuntungan, keuntungan melainkan, melainkan orang-orang kafir, orang-orang kafir yang mengkhianati, yang mengkhianati amanah, amanah atau kepercayaannya, atau kepercayaannya para rasul, para rasul. Wahai saudaraku, wahai saudaraku, banyak sekali, banyak sekali pada zaman sekarang ini, pada zaman sekarang ini para alim ulama, para alim ulama yang tidak bisa, yang tidak bisa memegang teguh, memegang teguh amanah, amanah dari agama, dari agama maupun, maupun dari orang lain, dari orang lain atau lebih umumnya, atau lebih umumnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan manusia, dan dengan manusia menurut Al-Qur'an, menurut Al-Qur'an banyak sekali, banyak sekali jenis ulama, jenis ulama yang dikategorikan, yang dikategorikan menjadi khalifah, menjadi khalifah di bumi, di bumi. Innama, innama yakhshallah, yakhshallah min ibadi, min ibadi al-ulama, al-ulama. Sesungguhnya, sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, hanyalah ulama. Yang dimaksud dengan ayat ini, yang dimaksud dengan ayat ini adalah para ulama akhirat, adalah para ulama akhirat. Itu makalah yang terakhir. Sebelum dijelaskan sama Abang, mungkin saya jelaskan dulu sedikit mengenai tentang kedudukan ulama, karena ini ada hubungan dengan makalah yang kemarin. Makalah yang kemarin menjelaskan untuk mencapai martabat maqam muhadharah kemudian mukasyafah musyahadah, tentunya di sini harus ada pembimbing, yaitu para ulama, dan bukan ulama sembarangan. Dalam konsep, dalam penjelasan ini adalah ulama-ulama yang amanah yang dikategorikan min ibadil ulama ini, yaitu ulama-ulama akhirat. Bagaimana cara mengetahui ulama akhirat dengan ulama dunia? Imam Ghazali memberikan kategori ulama akhirat. Bahkan kata Imam Ghazali, jangan sekali-kali bergaul, bercampur baur dengan ulama, kecuali ulama ini bisa membawa umat manusia dari hal lima menuju hal lima yang lainnya, min khamsin ila khamsin ukhra. Ini sandarnya untuk mengukur ulama. Yang pertama kata Imam Ghazali, ulama akhirat atau yang dikatakan betul-betul menjadi mursyid, pemimpin, bisa membawa umat manusia dari lima hal menuju lima hal. Yang pertama, minal kibir ila tawadhu. Yang pertama, ulama ini bisa membawa umat manusia yang asalnya sombong menjadi tawadhu. Ini referensi dia. Kemudian yang kedua, wa minar riya minal ikhlas. Yang asalnya umat manusia ini sering pamer riya, ingin dipuji orang lain, kemudian dia selalu dididik, didorong menjadi ikhlas. Yang ketiga, wa minas syak ilal yakin. Yang asalnya umat manusia ini peragu, tidak meyakini tentang Allah ataupun ketentuan-ketentuan Allah, dia didorong oleh ulama tersebut, dituntun menjadi yakin. Kemudian yang keempat, wa minar raghbah bilal zuhdi. Yang asalnya umat manusia ini cinta dunia, pangkat, harta, jabatan, nah dengan adanya pendidikan ulama akhirat ini, dia akan dituntut, diajarkan agar supaya zuhud. Zuhud itu alladzina yahtakiruna dunya illa biqadri hajah. Zuhud itu adalah orang yang memang tidak berlebihan dalam dunia, artinya hatinya tidak bergantung dengan dunia, walaupun hartanya banyak tapi digunakan di jalan Allah. Yang terakhir, yang kelima, tanda-tanda ulama akhirat yang bisa menjadi mursyid kamil mukamil itu, wa minal adawah ilan nasihah. Yang asalnya umat manusia ini sering konflik, permasalahan, perpecahan, justru dengan adanya ulama akhirat yang mendidik akan tercipta kerukunan, kedamaian. Nah itu lima standar yang dikatakan Imam Ghazali sebagai ulama akhirat yang bisa membimbing hati, jasad, ruhnya seorang manusia. Jadi itu saja
yang akan dijelaskan lebih dalam oleh guru kita. Barangkali mau bertanya dulu, silakan. Jadi tenang, santai aja, ngobrol terus. Matur suwun, terima kasih. Yang jelas kita mengetahui al-ulama warasatul anbiya' lah wonten saya. Cuman akhir-akhir ini banyak umat-umat kecil atau jamaah-jamaah di kalangan di bawah itu banyak bingung, dikarenakan banyak di antara ulama-ulama baik itu para kiai, para gus itu banyak perbedaan pendapat, sehingga para orang-orang bawah ini bingung, yang saya ikuti ini kiai yang mana, kiai yang mana, ulama yang mana, begitu saya. Sehingga banyak yang bingung, sehingga akhirnya wis gak usah percaya ulama, percaya kepada selain ulama pemerintah atau apa, dikarenakan banyak ulama yang berbeda pendapat, berbeda pendapat. Satu sih yang betul-betul ulama yang seperti dikatakan oleh Ustaz Kubat tadi, seperti Imam Ghazali itu kan orang bawa banyak yang tidak tahu ulama akhirat atau ulama dunia kan belum tahu, sehingga sing gampang untuk orang bawa menerima itu terus budi nopo kepriye makaten makaten matur suwun. Kita buka Quran aja ya, 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 kelihatan Quran. Surat terakhir. Surat terakhir. Menarisnya. Lama. Siklus. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat terakhir ayat 99. Jadi ini ada kaitannya dengan pertanyaan dari Gus Bisri ya. Bagaimana supaya kalau lima hal kan masa kita kalau ada kiai kita pertimbangkan lima hal ini, tidak begitu? Memang itu sebenarnya kalau dengan buka iya di bawahnya ada standar yang memang dari lima hal ini bisa disimpulkan. Imam Ghazali juga mengatakan waminasyak ilal yakin atau ketauhidan. Nah di sini dalam ayat terakhir yang dibuka oleh Abah surat Al-Hijr ayat 99 juga menjelaskan tentang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, yang artinya dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan kepadamu. Artinya di sini tuntutan kalau betul-betul seorang ulama itu benar-benar mengarahkan kita beribadah dengan penuh ketauhidan, dan itu yang harus ditiru. Sepanjangnya begitu. Karena banyak yang memang yang lakukan bukan berarti kita melamakan orang lain yang menyebarkan tentang ketauhidan. Mereka memerintah tapi tidak didasari dengan ketauhidan. Minimal ada kekuatan yang mendorong si orang yang ingin ibadah ini menjadi ada giroh yang kuat, semangat. Terus kemudian ketika terjadi kebingungan masyarakat, andai kata ini Gus ini ikhtilafnya begini, ya ini ikhtilaf begini. Nah, ini ada salah satu kaidah usul fikih yang disampaikan Imam Syafi'i itu kullu khilafin la yu'tabaru illa khilafan alladhi yatabarra'u minan nazar. Jadi kalau ketika masyarakat ini bingung untuk menentukan siapa yang harus diikuti, maka kata Imam Ghazali, karena perbedaan itu rahmat, tidak semua perbedaan itu bisa menjadi ibrah atau pegangan, kecuali satu sama lain antara perbedaan ini haddu minan nadhar, sama-sama berpotensi. Contoh, adik kata Gus Bisri sama Gus Ubed ini punya perbedaan pendapat. Adik kata di masyarakat Majalengka Tengah ini, oh, kata Gus Bisri hukum ini A, kata Gus Ubed hukum ini B. Sebenarnya makanya pentingnya masyarakat dengan dekatnya dengan orang-orang lain itu di situ. Nah, sekiranya dua pendapat ini Gus Bisri sama Gus Ubed keduanya ini berpotensi, masing-masing punya referensi Al-Quran dan hadis yang kuat, itu satu keduanya juga bisa diambil salah satu di antaranya. Boleh?
Itu cara mengukurnya. Nah, ketika potensinya lebih tinggi Gus Bisri, andai kata, wah ini potensinya kurang kuat nih Gus Ubaid nih dalam referensi potensi untuk menetapkan hukum ini, maka yang lebih layak kita sebagai orang umum mengambil pendapatnya, ambil yang hadzum minan nazar. Itu caranya begitu. Contoh, andai kata Imam Syafi'i berpendapat A, kita berani ikhtilaf dengan Imam Syafi'i, kira-kira kita dengan Imam Syafi'i hadzum minan nazar tidak? Potensinya jauh. Contoh, saya ingin berbeda pendapat dengan Abah guru kita. Karena potensinya beda, maka yang lebih layak untuk diikuti adalah ijtihadnya Abah. Itu kalau bagi masyarakat, andai kata ada perbedaan itu. Nah, maka cara mengambilnya itu, karena tidak semua ikhtilaf itu bisa diambil pegangan, kecuali masing-masing ikhtilaf itu hadzum minan nadzar, ada batasan potensi yang kuat. Nah, itu tadi. Standar lebih kuatnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu Gus. Hadisnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza kitab sahih al-Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Qur'an. Kitab Mubaddil Khalqi, yaitu bab yang menjelaskan tentang permulaannya penciptaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-3233. Hadatsana Hafs bin Umar, diceritakan dari Hafs bin Umar. Hadatsana Syu'bah, diceritakan dari Syu'bah. Anil A'mas, dari A'mas. An Ibrahim, dari Ibrahim. An Al-Qamah, dari Al-Qamah. An Abdullah, dari Abdullah radhiyallahu anhu. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Qala ra'a rafrafan akhdara sadatu ufuqus sama. Jadi beliau menjelaskan sungguh telah terlihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan adanya penciptaan langit dan bumi. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan ketauhidan. Tetap ya. Jadi Badrul Khalqi sendiri, kalau referensi dari kitab ini, awal mula penciptaan manusia atau makhluk alam semesta pun diawalinya dengan ketauhidan, syahadahnya Allah. Maka ada kalimat bikana makan wabi yakun mayakun. Ini ada kaitan dengan surat Al-Hijr ayat 99. Jadi semua ciptaan yang ada yang kita lihat, ciptaan Allah ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang menjelaskan tentang tasawuf al-mudin tauhid al-kul, menjelaskan tentang tauhid dan bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan secara zahir seperti pada umumnya itu. Wa in fahimta min as-surah batina allati tudrikul bil basair la bil absar. Nah, sebenarnya selain bentuk zahir, ada yang Allah ciptakan dengan bentuk batin. Jikalau kita paham betul dengan bentuk-bentuk batin daripada ciptaan Allah, maka salah satu alat untuk melihatnya adalah bil basair, dengan mata hati. Contoh artinya begini, ketika kita ingin mengetahui hakikat kehidupan, mengetahui bagaimana tentang perjalanan ruhani kita dengan Allah melalui nur mursyid dan walidah-walidah yang sudah berjalan dalam diri kita, maka itu enggak bisa dipandang dengan basor, tapi dengan basiro. Jadi ada dua, ada basor, ada basiro. Kalau basor itu pandangan kasat mata, kalau basiro adalah mata hati. Maksudnya begitu. La bi'absor, fakun munasihan sorpan omokat disan pahlan. Nah, kalau engkau ingin mengetahui segala bentuk-bentuk yang latifah, artinya ciptaan Allah yang tidak terlihat oleh kasat mata,
hanya bisa dilihat dengan mata batin, dengan basirah, maka jadilah munazzihan, orang yang suci. Wa muqaddisan halan fahlan, dan jadilah orang yang mensucikan betul dalam setiap keadaannya. Berarti itu berhubungan dengan hati, jasa dan ruhnya. Itu. Wa tuwi thariqa fa innaka bil wadi muqaddas tuwa. Dan teruslah berjalan menuju Allah seakan-akan engkau berada di muqaddas, artinya di lembah muqaddas yang kesucian. Itu adalah kata perintah. Wastami bisri qalbi kalima yuha, dan kemudian dengarkanlah semua firman-firman Allah dengan rahasia-rahasianya yang telah diwahyukan kepadamu. Fa'allaka tajidu 'alan nari huda wa la'allaka min sarabatil 'asri tunadi bimanudi bihi Musa. Nah, seperti halnya Nabi Musa, ketika beliau ingin bertemu dengan Allah, beliau pun sama melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan. Di situ beliau juga diperlihatkan neraka dan surga semua makan aras, sehingga Nabi Musa dipanggil oleh Allah yang berbunyi dalam firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu waktu itu hanya satu yang diinginkan. Beliau ingin langsung berdialog dengan Allah. Bahkan salah satu sebagian ulama mengatakan sampai 30 hari. Ada orang 33 hari beliau. Seperti orang gila lah gampangnya, saking ingin bertemu dengan Allah untuk menguatkan ketauhidannya. Nah, itu jadi bisa disimpulkan sebenarnya sama dengan Quran yang tadi. Ini kitab tauhid dan tentang kepasrahan kepada Allah. Dan di sini dianjurkan oleh Imam Ghazali, kita biar tidak tertipu dengan bentuk zahir. Masih banyak suratul batinah atau bentuk-bentuk yang tidak terlihat oleh mata, hanya bisa dilihat dengan mata batin. Ya, syaratnya satu, munazzihan wa muqaddisan kalan. Bersihkan diri, sucikan diri dari keadaan apapun. Subhanallah wa bihamdih. Gimana, Gus? Masuk. Kita terangkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum kita berikan minalaihi wabarakatuh, mohon maaf lahir batin keluarga besar ini, Nusantara ini, kepada para Gus-Gus, para sesepuh-sesepuh, para ulama maupun ustaz-ustaz, pun semua masyarakat, pun tokoh-tokoh agama. Insya Allah, saya yakin mudah-mudahan adanya alasandri pengajian ini atau ngaji kitab sama berhikmah dan barokah. Amin. Saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ulama. Jadi perjalanan ulama ini amanah, petunjuk dari Allah. Enggak semata-mata seorang ulama ini keluaran perguruan tinggi maupun keluaran manapun sama aja. Tetapi amanahnya ini yang paling berat. Seorang ulama itu harus tanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Kita baca Quran, baca hadis, tafsir, atau kitab-kitab lain, kalau tidak dilakoni, ya ramah. Kita ngasih petua kepada umatnya atau kepada rakyat, apa yang dibedakan? Indonesia ya Indonesia, betul nggak? Pancasila ya Pancasila, nggak gampang menerapkan Pancasila pun, itu pun berdaulatan dengan para alim ulama. Sekarang kita tanya jawab atau menanyakan bagaimana ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kalau ulama akhirat pasti tanggung jawab di dunia maupun di akhirat untuk umatnya, bila pun sama rakyatnya, bila pun untuk seluruh dunia. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inna rahmatan ulama wa inna kalima amanatan ya mafimallah. Kalau kamu tidak beramanah, lihat nanti. Ditanya oleh Allah, apa yang ditanya? Ilmu buat siapa? Dan kemana?
dari umat atau hartamu dari siapapun itu dipertanyakan juga, apalagi bahasa-bahasa ucapan dipertanyakan juga. Jadi ada Pak Ustaz pasti ada kiai, ada kiai pasti ada walinya, betul atau tidak? Betul. Gak sembrono. Saya ini keturunan masih keluarganya Rasulullah, beratkan kita ucapkan seperti begitu. Kalau saya asli nasabnya Nusantara karena hidup di Indonesia, betul atau tidak? Betul. Lama saya Muhammad. Beda-bedakan, kalau mati mah dua meteran itu dipertanyakan. Sekarang kita enak bicara apapun bisa, tetapi nanti perhitungan oleh malaikat ternyata kiri dan kanan. Ulama itu berat. Kita ngaji alif sampai ke abjadiyah, apakah sudah ditirakati? Ibarat kita punya makan nasi sepiring, terus ada yang minta seorang ulama, apa dikasihkan atau tidak? Berat juga. Satu piring kalau satu persatu itu beras atau nasinya dihitung, remuk juga. Matematika dunia, matematika akhirat. Ulama dunia tidak ingat kepada umatnya. Kalau ingat kepada umatnya, mungkin tidak berbelok-belok. Pasti lurus sesuai ihdinas shirotol mustaqim. Karena ilmu ini atau bacaan kitab Quran itu enggak sembrono. Biarpun itu Injil, Taurat, Zabur, Quran, sama. Enggak ada, wah saya ini nasabnya sampai kepada Rasulullah, saya nasabnya kepada Nusantara Indonesia. Mau umroh pun tetap harus bayar, mau kajian pun bayar, mau dekat dengan Rasulullah. Tapi lain itu masyarakat. Tapi kalau kita belajar hakikat dan marifat, pasti ketemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham atau tidak? Nggak gampang. Itu dituntut oleh Allah. Maqul inna rahmatan lahi ya Rasulullah, maqul inna kalima umati fa'alaika mafimah dunia. Bukan kita ingin-ingin, tidak. Pertanyaan nanti, jangan pun nanti. Kita sudah mengucapkan, wah ini saya keturunan ini, wah itu bahaya. Dicatat oleh malaikat. Seorang ulama itu ucapan laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, itu disebut ulama. Berapa huruf itu? Gak gampang. Subhanallah. Seorang ulama ya semua harus menanggung beban umat. Loh, doa. Kita doa di sini, didoakan semua harus didoakan ulama, betul atau tidak? Betul. Bangsa negara Indonesia lagi keadaan sakit. Sakit apa? Sakit hati dengan apa? Penyakit, wabah, keyakinan, tidak keyakinan, akhirnya tidak yakin adanya diri kita, tidak yakin ke diri kita, kepada kita juga tidak yakin, apalagi kepada ruh kita. Kata ulama, percayalah kepada Allah. Kita punya Allah, kita tuntunan Rasulullah atau punya Rasulullah. Masa kita enggak percaya? Betul atau tidak? Betul. Kita harus yakin. Banyak kita lockdown, nah, kebanyakannya subuh dong lagi. Betul atau tidak? Betul. Kita hidup enggak sembarangan. Tetap kita seorang ulama itu bila kalau kejadian itu tirakat ulamanya, mereka jamaah mendoakan umat yang ada di Indonesia. Tidak perlu sungguh
seluruh dunia mendoakan pelajaran ganteng ini. Betul atau tidak? Betul. Wah, nanti ulama dibayaran sama Allah. Nah, sekarang sifat rohman rohim Allah. Saya biarpun kemana atau dimana saya diam, alhamdulillah bisa membangun. Uang dari mana? Terserah, itu Allah yang menjalankan. Karena saya yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus menerus dikir kepada Allah. Masa saya tidak yakin berarti tidak yakin kepada diri sendiri. Quran yang jelas, hadis yang jelas, tafsir yang jelas, mau apa lagi? Yang jelas, yang tidak jelas itu apa? Biye. Kan gitu ya, Gus. Jadi kita ini ada yang hidup di Indonesia, hidup di Nusantara, atau hidup di Jawa Timur, di tanah Jawa. Coba praktekkan yang sesungguh-sungguhnya. Kasihan nenek moyang kita. Toh Pati Jiwaraga sudah berjuang mau dikusurkan sama kita juga. Salah. Ingat loh, bendera itu gak semudah kita ditancapkan. Pancasila itu gak semudah diterapkan. Semua pentingan sejarah. Begitu kita kepada ulama, ulama itu gak, oh masuk ke pondok baca kitab jadi ulama. Gak begitu. Kok bisa begitu? Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dirata. Jalan kaki, motor, terus motor. Senawawi, wah jalan kaki. Abuya Mama Arun Cibuntu sampai menyelamatkan di Madinah. Perang. Dibantukan, dipanggil ulama Nusantara kepada Timur Tengah. Ini sama saya belum dibuka ini sejarah-sejarahnya. Para ulama Nusantara, para ulama-ulama Indonesia belum dibuka sama saya. Dia itu berjasa. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Percaya adanya Allah. Ya. Percaya ada Rasulullah. Ya. Keributan itu enggak datang dari kiri dan kanan. Tidak. Rasulullah aja perangnya dengan saudaranya sendiri. Belum kita lazima, belum kita kan semua. Betul atau tidak? Betul. Nah ini sama-sama ini bisa jadi ribut. Apa yang diributkan? Kalau tidak kita yakin kepada Allah. Betul atau tidak? Betul. Kita harus yakin. Pertanyaan Gus luar biasa bagi saya. Kenapa? Ini kita harus menjelaskan, menanyakan kepada umat-umat, menanyakan kepada ulama, ke kiai. Pak kiai, gimana keadaan? Ya hanya kepasrahan aja. Emang benar. Mau apa lagi? Begini salah begitu. Hanya doa kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Bagaimana kepasrahan? Ya di situ akan membaca Yasin, Al-Fatihah, macam-macam ada di Quran. Betul atau tidak? Betul. Mau bikin silakan, bersolat silakan. Biarpun agama mana pun sama. Sekarang disebut ulama dunia, apakah ingat kepada umatnya sendiri? Jangan sampai dibohongi itu umatnya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul inna rahmatan ilmu fa la yamfil inna kalima ilmu la yamfil hada illa ma fil maut. Hati-hati dengan ilmu. Sekarang enak, besok belum tentu enak. Terus per detik, per menit, per jam, 24 jam ditulis oleh Allah. Ulama ini meneruskan jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya pun tuntunan Rasulullah SAW dituntun oleh Rasulullah. Makanya kita
kalau kita sudah dipanggul, dipikul 2 meteran, siapa yang mau mendoakan? Bingung sekarang mau mati pun. Betul tidak? Betul. Orang mati aja sudah bingung, apalagi orang hidup. Ini kita harus bisa menyadar. Insya Allah, mudah-mudahan adanya ngaji kitab Samawi ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kehendaknya, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin. Dan mudah-mudahan ulama-ulama Indonesia atau ulama-ulama Nusantara, para tokoh-tokoh agama maupun para gus-gus se-Indonesia maupun para ustaz-ustaz, para pesantren dimanapun, mari kita bukakan hatinya dan teruskan perjuangan para alim ulama dan wali-wali Allah. Karena jelas kok apa yang diserahkan. Kita ini berpolitik, tidak ada politik, tidak. Masa kita ibadah mau dipolitikin? Tidak. Percaya kepada Allah. Bukan saya nyindir atau gimana, tidak. Tapi kita kepentingan di negeri kita ini, di Indonesia ini, mari kita doa bersama. Apalagi kemarin lahirnya Pancasila. Ya, 1 Juni lahirnya Pancasila. Katanya orang Indonesia, katanya orang Nusantara, buktikan kecintaannya kepada Pancasila. Jangan ramah-ramah. Semangatkan sekarang. Betul atau tidak? Betul. Semangat atau tidak? Merdeka! 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 Wassalam Muhammad. Amin. Ya, gitu. Itu orang Nusantara, itu orang Indonesia. Tidak ada patongan, karena di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Betul kan? Betul. Sukunya Jawa Timur, sukunya Jawa Tengah, sukunya Jawa Barat, semua punya suku, disebut kepala suku. Kepala suku di situ ada tokoh-tokoh agama, di situ ada tokoh ulama, tokoh agama-agama segala macam, dan disebut Bhinneka Tunggal Ika. Allahumma shalli Muhammad. Mau dikemanakan itu kalau bukan sama anak-anak bangsa yang sekarang ini kita harus betul-betul menyelamatkan Republik Indonesia. Bukan berpolitik, tidak. Karena itu Nusa Baru. Makanya kita belajar tarikh, sejarah. Itu penting. Mudah-mudahan di sekolah-sekolah sejarah Indonesia itu dibagikan kembali, dibuka kembali, apalagi bahasa-bahasa daerah dibukakan kembali oleh sekolah-sekolah. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju atau tidak? Setuju. Kalau kita pakai bahasa Inggris, ini tanah Jawi, ini tanah Indonesia, perlu kita pun bisa bahasa apapun harus bisa. Tetapi jangan meninggalkan bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa yang Bhinneka. Betul atau tidak? Betul. Karena itu hasilnya ini Bhinneka kita. Apa perbedaannya? Ya seperti para alim ulama itu bisa meluruskan, menjelaskan, membuktikan. Pembicaraan saya nyambung atau tidak ini? Betul. Betul. Tidak percuma kalau kita ngomong gitu, ngomong tidak ada bukur dan buktinya mah. Biar. Betul nggak? Betul. Sudah biar, akhirnya muring-muring. Sudah muring-muring, suhudonlah ke orang-orang. Jadilah lockdown. Berserah mama. Pembicaraan kita buka Quran. Nah, tutup dulu, buka, buka. Nah, ini bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin surat ke-36 ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
man law yasha'u Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rizki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, betullah dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Yasin. Kalau kita punya makanan, tadi saya sudah bilang, kalau saya makan sendiri, terus orang lain melihat atau enggak dikasihkan, seorang ulama dosa atau tidak? Dosa. Berat loh tanggung jawabnya, punya heran. Bukan hanya pinggir, ngaji Quran, masuk surga, enak teman. Saya dulu protes langsung kepada Allah. Jo, ngaji Quran, baca hadis, kitab segala macam, jo langsung masuk surga. Tidak ada ukurnya, tidak ada kerjaannya, tidak ada rohman rohimnya. Waduh, enak nemen gitu. Hah? Saya aja dari ujung kolong ke ujung timur ke ujung langit ke sampai jalan kaki, kata kasarnya, pengen mencari alim sampai ke amjad, iya, pengen tahu jati diri, pengen tahu ruhnya sendiri, pengen tahu badannya sendiri, sulit ternyata. Gak gampang. Loh, Pak Gubernur gak bisa ngaji kitab? Gak bisa saya, kalau ngaji kitab saya bisa. Gak bisa sama mama? Boleh! Ini baca kitab, gak bisa. Buat apa saya mendidik santri segitu banyaknya? Harus bisa ngaji kitab. Kalau saya bisa jadi ngaji kitab, ngaji Quran segala macam, berarti jadi pemborong disebut serata. Betul atau tidak? Betul! Betul atau tidak? Sangat teman, baca kamu yang harus bisa. Kalau dibaca buku kiainya, dibaca buku, wah Qurannya, hadisnya, tafsirnya, pemborong, berarti serakah. Di situ ada santri, di situ ada ustaz, kasih ke ustaznya, ini ilmunya, ini bacanya, ini sok baca, belajar. Nanti ustaz ini bisa bermasyarakat. Betul atau tidak? Betul. Kalau sama kiainya dibaca di segala macam, berarti itu kiainya serata. Kenapa serata? Ya segala dibaca sendiri, semua sendiri. Mungkin mati pun sendiri, dipikul pun sendiri. Betul atau tidak? Betul. Waduh, bahaya dunia. Betul atau tidak? Betul. Kita didik dulu santri menjadi kental, menjadi bukit, menjadi air, menjadi api, menjadi segala, baru ini bacakan. Salah hati-hati salah, kepalamu bisa menceng. Benar dibacakan, bisa. Saya ngajak kita, anak-anak semua, ambil kitab semua, baca, pangan itu kitab. Tunggu sama saya, 24 jam, gak bisa, ini loh. Enaknya, gampang ngajak kita. Ini siapa pengarangnya, dari mana asalnya, siapa, ini jali saya, enggak semudah kita dibacakan. Lihat dulu, takut ditukar ayatnya, takut diselip ayatnya, takut gimana ini, kok ayat ini sama ayat ini kok beda. Ini hati-hati kita. Betul atau tidak? Betul. Karangan Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hambali, Imam Maliki, kita harus jelas, harus jeli. Wa maqul inna sya'ada li innaka li mafani ya maqul inna sya'ada li ma fi maw. Wa maqul inna sya'ada li ma fi ada li ma fi maw. Maka apa? Itu atau tidak? Semangat atau tidak? Kita ini bukan nyindir ke orang-orang, bukan, kita ini ngaji ala santri. Biar paham, biar mengerti. Saya yakin mendoakan mudah-mudahan jadi ulama. Kenapa jadi ulama? Ulama kan macam-macam. Tak bongkar sama saya semua. Kenapa? Ini perlu sejarah-sejarah ulama-ulama Nusantara. Betul atau tidak? Betul. Dan tokoh-tokoh agama maupun kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Dan kita jangan takut ya, karena kita ini sejarahnya nenek moyang kita kok. Betul kan? Betul. Keturunan kita ini kan dari Nusantara. Kalau kesananya terserah Allah, kita kan tidak tahu kesananya, betul gak? Betul. Kita tahunya ya, hidupnya, makan semuanya ada di Indonesia. Ya kita makan enggak itu kan ya di Indonesia, betul gak? Betul. Indonesia atau bagian timur, di Jawa Timur, Jawa Timur pun dipecah lagi. Menjadi Malang-Malang pun dipecah lagi. Jadi Turen-Turen dipecahkan, jadi Pamontan-Pamontan pecah. Macam tengah terus kayak gitu. Sama aja kalau makan kita kan di tanah ya. Betul gak? Tidak mungkin mati, kalau kita mati di langit, gak bisa, jatuh aduh. Nah, itu. Nah sekarang, ulama, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Nah, kalau kita gak punya ilmu, siapa yang imam? Terus turun menurun. Betul atau tidak? Betul. Akhirnya kita baca Quran. Quran ini 30 juz. Ya. 30 juz ya. Kalau menurut saya 31. Kenapa? Ya sama kamu yang membacanya. Kalau tidak ada yang membacanya siapa tuh? Betul atau tidak? Betul. Ya apa? Akhirnya wah saya senang 99. Ya 100 dengan kamu. Loh kok 100 kamu? Loh piye? Karena kamu yang pikirnya, masa Allah yang pikirnya? Keliru. Kamu pikir kepada Allah. Paham ya sekarang? Masih kurang? Jadi kita perlu. Gak semudah. Biarpun itu orang bagaimana-gimana, tetap mati. Kita sudah ngilo-ngilo ke orang lewat apa aja, pasti dipertanyakan oleh Allah waktu tidur. Kata Allah, awas kon. Awas kon. Makhluk indah dan yang masih indah dalam hati yang masih madinya. Al-Fakir indah kerja dasar di mana? Bukan nabi. Ngeri. Ketir bukan nabi. Kalau lihat wajahnya bukan nabi. Woi, pengen tahu? Ya silakan dulu. Ketir. Gak semudah, apalagi mereka mau. Wow. Wow. Berat. Jadi kita ini belajar keyakinan. Kalau nggak ngerti tanyakan ke kiai, pasti kiai meruskan. Gak mungkin kiai dimakan sendiri, gak mungkin di situ ada santrinya, ada jamaah, terus macam-macam. Ya, paham kan? Jadi di situ ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Jadi seorang ulama itu harus tanggung jawab di dunia maupun akhirat. Nah, kita mati, saya mati, ini mati, pasti oh saya pernah ngaji di ini. Kata Allah, Mas, kali indah daya mafi ma dunia. Gufrah, mahasil akal ya mafi inna kali ya mafi ma Allah. Adal ya in ma kali ya ma ilmu. Ma kali ya si ada ya mafi ma Allah. Ditanyakan, dikoreksi. Kamu pernah ngaji? Katanya tanggung jawab di akhirat. Kamu pernah. Mau minta tolong siapa? Ya kan? Rasulullah yang tanggung jawab, sahabatnya apa? Terus ya sampai ke bawah, dari bawah ya sampai ke atas, sama. Betul gak atau tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Itu aja lah, panjang lebar untuk kita sama Maria. Karena kita pengajian kita sama ini berkat berkat. Amin. Jangan bosan-bosan, ya. Cari ilmu, alasan, mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Ya.